Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini kita akan bermain map berjudul The Warden. Ini map buatan Indonesia, makanya bahasanya Indonesia. Oke, ini ada saya punya kertas Welcome by the Welcome Map. That you could Welcome Map by the Warden. Welcome Map by the Warden. Ini bacanya gimana sih? Oke, di sini ada pengaturan hard normal, kita main yang normal aja. Pengaturan di sini ada apa? Ada ending cerita, panduan. Ini panduan juga, ini cerita singkat. Oke. Misinya mencari 12 mata ender. Oke, kita harus mencari 12 mata ender. Ada ini dan ada air. Oke. Kita coba baca dulu semua ceritanya. Ini endingnya kita baca sekarang kah? Atau terakhir aja ya? Kita baca panduan dulu. Pakailah bola salju itu karena Warden pekerjaan suara. Oke, ini seperti udah ditahu ya teman-teman. Hati-hati terhadap alat sensor itu kamu. Oke, tahu. Cerita singkat. Ending cerita singkat yaitu seorang player di sini terperosok ke lubang karena dia lengah saat berjalan menuju ke desa village. Oke, jadi kita terjatuh ke dalam lubang teman-teman dan akhirnya kita masuk ke sarang Warden. Oke, langsung aja kita mulai play. Typo lagi, welcome. Oke, oh no, tidak. Oh, jauh juga ya jatuhnya. Aku di mana nih? Pasti aku terjatuh terperosok saat sedang lengah. Aku harus mencari jalan keluar. Duh, seram banget tempat ini, pasti istana. Oke. Kita sekarang udah ada di sini. Kita naik ke atas, kayaknya enggak deh teman-teman. Kita harus masuk ke sini. Oke. Sabar, bukunya saya taruh dulu semua di luar sini. Oke, makanan, air dan bola-bolanya. Kita taruh di sini ya. Oke. Oh no. Udah ada kah Wardennya? Oke. Kita jalan pelan-pelan. Sabar. Ini Wardennya di mana? Kita udah masuk dalam istananya, guys. Oke. Oh my god. Apakah Wardennya sudah keluar? Belum. Oke, di situ ada chest. Di sana ada chest. Oke. Kita mengendap ke chest yang ini dulu. Ah, cuma ada salju. Saya mau langsung lari dah. Lari. Oke, ada lever. Ada lever, guys. Oh, levernya buat pintu yang ini kah? Oke, apa yang terbuka? Wow, fantastik, besar banget istananya. Pasti dulunya ada kehidupan. Pasti di sini ada barang-barang yang berharga. Kalau ku ambil, lumayan ini bagus. Senyum sekali, tapi ini berisik. What? Apa yang terbuka? Pintu, ada pintu kah yang terbuka? Inikah? Apa yang terbuka, woi? 2000 years later. Oh, nice. Pintu yang ini kebuka, guys. Oke. Oke, sabar-sabar. Kita udah di tempat luas ini, teman-teman. Berarti kemungkinan besar kita bakal ketemu Wardennya. Misi kita itu mencari 12 Ender Eye ya. Oke. Ada di sini kah? Oke, kita dapat 1. Kita harus mencari 12. Di sini adakah? Oke, tidak ada teman-teman. Kita cek dulu sisi kanan, sisi kiri maksud saya. Banyak chest di sini. Oke. Kok endernya nggak ada ini? Gimana sih? Harusnya saya pilih hard mungkin ya. Ini
tidak muncul-muncul wardanya. Oke, kayaknya saya bisa parkour ke situ. Oke. Gak bisa naik, teman. Gak bisa naik. Oke, kesini bisa kah? Oke, bisa-bisa. Chest please, Ender. Oh, ada ini. Oh. Ini kah yang bikin spawn? Tapi belum ada apa-apa ya. Masih nggak bisa naik, search dari bawah. Kalau begitu kita cek dulu di sini. Oke, dapat 2 sekarang kita. Kita perlu 10 lagi, 10. Oke, di sana. Saya udah mulai lapar. Saya belum melihat warden sama sekali. Oke, 3. Udah ada ke wardennya? Suara apa tadi tuh? Halo? Kita ke ruangan tengah ini. Oke, wardennya belum. Belum muncul guys, belum muncul. Di sini ada apa? Oke, 4. Kita udah punya 4 sekarang. Oke. Di sana ada apa? Ada chest juga di sini. Kosong. Di sini please. Oke, 5. Berarti sedikit lagi ya. Di sini chest ada berapa? Cuman 1 kah? Kosong tuh, teman. Oke, kita turun. Dari tadi kok gak ada warden ya? Oke, kita masuk ke ruangan ini. Saya malah nunggu wardennya ini sebenarnya. Tapi kok gak keluar-keluar. Oke, halo. Kita cek dulu ruangan yang di sini. Kosong guys. Oke, dapat 6 sekarang. Nice. Kayaknya saya butuh makan dulu deh. Oke, nggak ada warden woy dari tadi. Makan dulu. Sekarang kita ke sisi kanan. Oh my god, udah ada dia. Wih, makhluk apa itu? Tapi kok aneh ya, nggak ada matanya. Kita lempar ke sana, teman-teman. Snowballnya. Kita lempar ke sana. Oh my god, ya mati. Oh no, mati saya. Mati lagi. Oke. Kita kesini dulu, Kosong. Oke, di sini
kosong juga, waduh. Saya ke atas, ke atas. Oh my god, saya dibikin pusing kah? Oh, dapat 7. Berarti kita butuh berapa lagi ya? Butuh 5 lagi, guys. Oke. Ah, lantai yang paling bawah saya belum periksa lagi. Lantai paling bawah kita belum periksa. Ada dia soalnya. Sabar, kita cek dulu yang ini. Oh, tuh kan ada dia. Oh, dapat mata juga. Oke. Kita bisa pukul ke dari sini. Kita lemparin snowball. Dia marah. Oke, saya mau kemana kalau begitu? Saya mau ke ruangan utama. Oh my god, saya jatuh. Tidak. Oh no. Cek ini, kosong. Ya, mati lagi. Oke, dia lagi di sana, guys. Berarti kita ke ruang tengah aja dulu sini. Mungkin di sini jalannya keluarnya oke. Aku akan masuk. Waduh, saya mau kemana nih? Oke. Di sini ada jalan, lubang. Ada tangga. Oke. Oh, bisa masuk ke sini. Ini tembus kemana nih? Ada jalan ke sini, teman. Oh my god, ada dia, lari. Oh my god, dia terus mengejar. Oh. Apa yang kita harus lakukan? Kita lari terus, teman. Lari. Oh, kita keluar. Oh, akhirnya. Lah, padahal saya belum kumpulin ini loh. Saya belum kumpulin semuanya. Oh, tuh kan saya masih dapat lagi, teman-teman. Berarti memang seharusnya kumpul 12. Ya udah, saya cari 12 aja. Kita cari sampai dapat ya 12. Di sini saya mau baca endingnya dulu. Welcome to my Bewaba, game bisa menceritakan tentang ending di mana player terperosok masuk ke lubang. Oke, jadi kita mencari mata ender 12 untuk ini ya, untuk membuat ender portal. Oke, berarti tadi kita keluar tapi belum selamat. Kita bakal cari lagi. Oke, di ruangan yang belum kita jelajahi itu di mana dah? Kayaknya saya belum jelajahi lantai 3-nya sana deh. Oke, kita kembali dulu ke tempat kita awalnya di sini. Oh, saya udah cek, teman-teman, di sini. Oh, di lorong sini yang di bawah belum. Oh, ada lorong di sini. Ini tempat masuk ya. Oke, ini tempat masuk. Berarti yang belum di mana ada chest kah di sini? Di sekitar sini maybe ada chest. Oh, ada chest di sini. Nah. Itu kan 9. Oke, okay. Dua lagi. Please ada di sekitar sini. Enggak ada. Di sana. Please ada dong. Dua lagi. Oh, tidak ada juga. Oh no, tidak ada di ruangan ini. Kita harus ke ruangan lain. Perasaan semua ruangan udah saya jelajahin dah. Yang belum di mana? Oh, ada ruangan di sini. Oh, ada ruangan di bawah tangga. Oke, saya belum lihat. Oh nice, satu lagi. Gak ada ya di sini. Oke. Kita harus cari jalan keluar terakhir. Ini sudah cek kan, yang sini kita cross check aja.
Oke. Boleh. Ini. Oh, ini dia. Nice. Ada ruangan di sini. Oke, ini tangga naiknya. Oh, ada tangga ya di sini. Saya tadi kok enggak naik situ. Oke. Berarti di tangga ini, oh di sini ada tangga juga ya. Di sini harusnya udah kosong kan? Karena kita udah dapat 12. Nice, udah. Oke, nice. Berarti kita bisa kabur sekarang. Nah, ini baru kabur yang sebenarnya karena kita bakal selamat, guys. Kita bisa buat portal dan kabur. Let's go. Oke, kita bakal kabur lagi untuk kedua kalinya. Oke, kabur. Kita lari lagi. Hop. Oke, nice. Set. Nice. Ada warden kah yang kejar kita? Kayaknya enggak ada deh, teman-teman. Oke, kita lari. Oh no, kita kelelahan. Mungkin itu jalan keluar. Oke. Akhirnya. Oke, nice. Akhirnya kita benar-benar selamat sekarang. Jadi ya udah ya, mapnya cukup simple, nggak ada cerita, ini lebih ke escape room. Oke, teman-teman, jadi itu tadi gameplay kita bermain map The Warden ini. Mapnya cukup singkat ya, ini map buatan Indonesia, jadi kita gampang baca peraturannya. Jadi ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.